Ini saya nak edit, nak mesin rumput. Nak mesin rumput kat kebun. Baik, ini mesin rumput saya jenis model Mitsubishi. Model Mitsubishi 9 tahun dah. Dah banyak jasa dah 9 tahun. Saya guna tali ni lah, tali hijau ni. Saya pakai satu saja. Satu, sebab saya dah buat percubaan. Ini masing-masing lah Ada yang guna dua, ada yang guna tiga tali ni. Saya guna satu saja sebab saya rasa ini lebih kuat daripada tekanan. Terpulang pada masing-masing. Okay, jom kita tengok saya misi rumput kat kebun. Okay, sudah selesai misi rumput kebun ketiga saya. Kebun mini ketiga. Macam-macam pokok saya tanam. Pokok durian Belanda, betik berhujung-hujung lah, kurus saja durian. Habis mesin ini, mesin lebih kurang 2 kali seminggu. Saya gunakan tali lebih selamat. Kalau gunakan pisau bahaya sikit lah, sebab batu. Okay. Besar juga kebun ketiga. Ini kebun kedua saya pagar. Kebun kedua dah gelap lah. Kebun ketiga ni masih lapang lagi. Ada banyak ruang kosong, boleh tanam lagi. Ada pokok macam-macam, jambu batu dan lain-lain, tapi kurang penjagaan sangat. Durian ada 5 kasturi. Ni 5 kasturi ni banyak dulu, tinggal sikit saja. Ada 5 nipis. Okey, rambutan sampai sana. Okay, cukup lah itu saja video. Tak larat nak berjalan lah. Okey, misi rumput untuk hari ini. Terima kasih kepada yang hadir ke channel saya. Kepada yang belum subscribe, nak follow, boleh subscribe, like and comment. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam tani.